Nah, tuan-tuan dan puan, dalam hal ini saya nak sebut tentang satu perkara. Kita ni kalau kita pakai kain ke, pakai jubah ke, pakai seluar ke, boleh pakai daripada bawah sampai ke bawah pukulan ni, melebihi pukulan ni, boleh pakai? Sensitif. Di dalam hadis dalam Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga golongan yang Allah tak bagi rahmat. Tak bagi rahmat di akhirat. Pertama, saya tak baca mata semua nampak. Satu, orang yang bila dia bagi sesuatu ni dia suka mengungkit. Tahu mengungkitlah. Yang kedua, orang yang bila jual apa-apa dia buat sumpah palsu. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan al-musabbilu izarah, orang yang dia pakai kain labuk kain, okay, sampai lebih daripada buku lagi, okay. Dan riwayat lain yang dibuatkan juga oleh Abu Dzar tadi, dia kata orang yang tidak mendapat rahmat Allah kan. Dan riwayat lain yang dibuatkan juga oleh Abu Dzar, orang yang menyesal dan rugi di hari kiamat. Dia bagi tiga golongan. Nah, ada orang dia baca hadis ni, dia kata, oh, tak boleh. Siapa yang baca, lepas tu dia tengok setengah ulama orang pakai jubah lebih daripada buku lagi. Ulama apa ada tu ni? Atau pernah tengok Pak Haji tu jadi imam, kawan, lebih daripada buku lagi. Dia tengok pakai seluar lah. Kawan ni pakai seluar, lebih daripada buku lagi. Lepas tu main pergi ceramah, pergi kuliah, macam-macam. Dia buat hukuman, neriah. Okay? Nah. Dan satu lagi hadis dalam Sahih Bukhari yang juga berada dalam Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'bain, ma asfala minal ka'bain, okay, orang yang melakukan pakaian hingga ke bawah kulali, minal izar, di bawah kulali itu, fahuwa finnar, maka dia dalam neraka. Maka dia dalam neraka. Jadi hadis-hadis ini saya bagi dua contoh lah. Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi dan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam menyatakan hadis-hadis ini, menyatakan bahawa hadis-hadis yang mutlak ini, hadis-hadis tadi yang mutlak ini, hendaklah dikaitkan dengan hadis-hadis yang menyebut tentang riak dan takabur. Sebab di dalam hadis-hadis lain Nabi sebut berkenaan dengan melabuhkan pakaian ini, dan dia kaitkan dengan sifat riak dan takabur. Sebab itu di dalam hadis yang dibuatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dalam tajuk Al-Quyala, Al-Quyala ini berbegah-begah, okay. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pakai kain labuh. Bila Nabi baca, bila Nabi sebut berkenaan dengan perkara ini pada dia, dia kata dia tak boleh nak kawal kain ini, kain dia labuh. Nabi kata tak, sebab kamu tidak berbegah-begah, okay. Kamu tidak berbegah-begah. Dan juga riwayat Al-Bukhari juga daripada Abu Bakar. Abu Bakar ini bukan Abu Bakar. Abu Bakar ini seorang sahabat lain yang cerita hidup dia menarik. Mungkin hari ini kita boleh cerita. Abu Bakar ini bila berlaku gerhana matahari, Nabi itu berlaku gerhana, dia nak pergi masjid. Dia kata dia ternampak Nabi heret kain. Bila heret itu kain dia melebihi. Jadi berpatutkan kepada hadis-hadis ini semua. Dan juga hadis ini yang dibuatkan oleh Abu Bakar dari Abu Hurairah, la yanzurullah illa man jarra idarahu batar. Allah tidak akan melihat dan jadi memberi rahmat kepada orang yang mengheret pakaiannya dengan bermegah-megah. Maknanya memakai pakaian lebih daripada gulali ini dikaitkan dengan bermegah-megah, adat kebiasaan zaman itu. Orang yang dia rasa diri dia hebat ini, dia suka pakai kain labu. Jadi dikaitkan hadis itu dengan bermegah-megah, takabur, riak. Jadi kalau kita sekarang dalam budaya kita tak ada tanggapan itu. Aku pakai kain itu kan ada, tak ada fikir apa lah tu. Memang biasa. Jadi hadis itu sampai pada perbuatan memakai kain labuh sehingga buku lali itu ada sampai tak haram. Para ulama hadis membahaskan bahawa kalau
kalau apa yang paling kuat pun dia sampai tahap tanzih. Apa maksud tanzih? Tanzih? Kalau yang selalu kita sebut apa? Tanzih makruh. Sampai tahap yang paling paling teruk itu je. Tahap tanzih untuk kita sekarang. Sebab budaya kita begitu. Dan siapa ikut kuliah fiqh 2 minggu lepas. Ingat tak? Islam ni dia ada asas-asas dia. Dia menjaga beberapa asas. Pertama, dia jaga agama. Lagi? Akal, agama lagi. Ada tiga lagi. Agama, akal, apa tadi kita sebut? Dia jaga agama, dia jaga akal, dia jaga apa lagi? Nyawa. Harta. Lagi? Mana? Harta. Harta. Ada lagi? Dua lagi. Keturunan. Lagi? Satu lagi. Satu ni kadang-kadang ada setengah ulama dia masukkan dalam dalam salah satu ulama yang kita sebut tu. Ada ulama yang dia asing tu. Satu lagi ialah kehormatan. Nah, itu nak buat. Jadi Islam ni dia menjaga asas-asas ini. Okey. Bila perkara yang lain daripada itu yang ada kaitan dengan adat resam di suatu tempat. Okey. Kalau ada hadis Nabi yang menyebutkan satu-satu hukuman, okay, dia bahannya pada sekadar makruh sahaja. Contohnya satu lagi, Nabi punya istimewa dengan batu, dia buat berapa kali? Berapa kali? Tiga kali. Kalau buat lebih, tak buat. Dia larang kan dalam hadis kan? Tapi kalau buat lebih, tak buat. Para ulama membahaskan bahawa sebab perkara itu, dia tak ada kaitan dengan asas-asas tadi. Kalau lebih, tak buat. Dia pada tahap tanzih sahaja. Tanzih. Okay? Jadi benda-benda itu kita kena faham. Okay? Kerana adab dan juga benda-benda macam pakaian, dia ada kaitan, bukan saja adab dengan, dia ada kaitan dengan dia tu miskin ke, kaya ke, macam-macam. Panas ke tempat tu, sejuk ke tempat tu, cuma asas mesti, tutup aurat. Itu asas. Macam ini sekali saya sebut. Lepas sekali lalu benda tu, oh, nak besok boleh aku pakai lalu benda. Tak boleh lah. Itu asas je. Tapi yang lebih daripada itu, yang ada kaitan dengan adab besar. Okay. Kalau ada Nabi sebut, dia mengatakan sekadar tanzih sahaja. Sebab tu, yang perempuan nak pakai jubah ke, nak pakai seluar khamis punjabi ke, nak pakai kimono ke, jubah Somalia ke, apa ke Nigeria. Ada orang tanya, boleh pakai kimono? Boleh pakai. Lepas tu, buah tudung. Jalan lah. Kalau mahu kan. Now, tuan-tuan dan perempuan. Jadi benda-benda yang macam ni dan juga benda-benda lain kadang-kadang kita baca dalam internet baju pendek.